Bukan Irfan Bachdim, Sriwijaya datangkan Arianto, mantan top skor Liga 3 2017. Manajer tim Sriwijaya FC Hendriansyah STMC kembali memenuhi janjinya mendatangkan striker anyar jelang jendela transfer ditutup, Senin Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021, malam. Striker yang didatangkan Sriwijaya FC untuk mengarungi Liga 2 yakni Arianto. Arianto merupakan mantan top skor Liga 3 2017. Sayangnya penyerang kelahiran Blang Dalam, Aceh, tanggal 11 Agustus tahun 1991 ini sepertinya belum bisa bergabung dengan skuad Laskar Wong Kito asuhan Neil Maizar pada laga kedua menghadapi tim yang dihuninya musim kompetisi 2020 lalu. Hari ini perjalanan menuju Palembang. Dia dari Kalimantan, kata Hendriansyah yang juga menjabat Direktur Marketing PT SOM, Sriwijaya Optimis Mandiri. Arianto yang memiliki tinggi postur tinggi badan 182 cm, posisi bermain sebagai penyerang karir junior tahun 2010 sampai tahun 2011 Pora Biren. Karir seniornya tahun 2013 Persikaba Aceh Utara, 2014 PSSB Biren, 2015 PS Fatin Pesangan Raya, 2016 PS PD Jaya, tahun 2017 sampai tahun 2018 Aceh United, 2019 Persita Tangerang, 2020 Semen Padang. Liga 2 pada musim 2018 Arianto bersama klub binaan Irwandi Yusuf sebelum akhirnya dijual. Di sini dia juga menjadi top skor klub dengan koleksi 11 gol. Di Persita Tangerang dia juga menjadi andalan lini depan Widodo Ceputra. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!